saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asar, asarinnya sampai nuh. Ini rumah Allah nanti. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus maros jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling gak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi, mati. Disembelih, mati. Ngilanti. Ayo, ngilanti. Dijaru-jari bojo, kuru, mati. Disentak uang, kaget, kagak utang, mati. Tidak usah dicontohno. Bagi jatuh kecelakaan rabe. Sensitif. Nah, ini pentingnya. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya, muka-muka baik sampai ayat ini ling-ling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu, menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah di siwatil jasmi, dengan siwat kepastian, kayak warahmati wasiat ulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi. Potensi adab, potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar diwujudkan. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenisnya qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba, misalnya kul aro'aitum, diulang-ulang, misalnya diulang ya, semurut saja misalnya apa, wa asiru kawalakum wa inna wa'alimu bidhati sutur sa'ala ya'alman khalaqa wa wala'alim wa'alladhi jasa samsun wa'alim amin tumman fissama ayyak sifa bikumul ardo fa'idha iya tamun. Sebagian ayat kul aro'aitum aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adabuhu kul aro'aitum in atakum, itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalig misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya ya. Karena itu ya siksa kan terus gak laku atau salah omong lala terus jadi dibuli kan, apalagi atau salah undangan, ada mubalig datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau undang misalnya salah undangan macam-macam. Tapi orang keramat itu bebas jabatan lala rambut keramat itu sejauh. Nah ini rumah rotanan dia. Kulo pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi. Nopo si hot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksi no amin tuman bisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi, terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minarif fayurikokum bimakafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bimakafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana, saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi, fayursila alaikum qasifam minarif fayurikokum bimakafartum. Tiga lama melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bimakafartum, kamu tenggelam.
Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuju ngajak kafir, kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, bi kulli syai'in alim. Kamu enggak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping telulas. Podho-podho maksiat wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa, atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ana kisah melarat, oh Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ra ono tanggung jawab. Kan kita enggak pernah tahu. Menjelaskan waratus aluna yauma idzin anina, semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak, semakin banyak. Ora iso terus keliha-liha waktu ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra direzeki iso wae adab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngeri ngano kisah. Tapi nak wali panjang ya aki-aki adab. Umumnya wamai takilah alau makroja. Wong merata untuk makroja ni us. Perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tak apa. Ya sudah, Allah itu mampu yubri kopum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami jajah karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi ra usah ngerti sebab. Iku ibarat gini, ujug-ujug misalnya bojone itu hamil enggak, orang mengamati kurang opo padahal semua balik terkena. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja, setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu, Nabi gak pernah nerusno. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus. Mansus misalnya kaum milut itu mansus karena adab, tapi kalau orang Islam kan gak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah berkusuar. Kalau sama gak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong iso sombong ya berarti tak maca hadis. Udah coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata ghori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk ghori yang justru syahid. Kecangkeman dora tau ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartin itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini kok nate ngenyek tiang ngungsak provinsi sok sucinya. Lo coba ya, banyak orang mati difonis misalnya kamu, wah itu krono adab, ternyata Nabi ngendikan mabdun wong loro weteng syahid korik syahid mahdum syahid, orang yang mati kerubahan umat. Kan kita gak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh gak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati Umay Rubo milih yang husnudzon lah ya, berarti syahid kategorinya mahdum. Jangan terus ono, wah kena adab ya. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngomong tak lawan. Siap lawan. Siap ya. Ya bola isis. Kita asli nih, mesti hubungi itu tak. Hubungi itu tak. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi
Ya dadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyo di otoritas kok pangeran-pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sakrawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi, kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran, kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ne, ya. Paham ya, jelas ya? Maaf lah sak muni-muni kok. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dene dibanding. Paling nyek dene ditulis wira loro paling. Enak gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Tuntas kok ngadep ya sama guru. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adab. Artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasa yang aku rohmuni, mati kecepet omai paribasa. Atau mati tiba di WC. Misal, aku tetap darah nih Sahid. Kategori ini mahdum. Oh coba, aku mati ini di WC. Mungkin ini nutupi kewaliannya tapi. Iba-iba ini mati ini apa? Iba-iba ini mati ini WC. Gak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang. Karena Allah jelas ngendikan yang hadis besi, inna rahmati. Walabat. Godo. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan enggak ada ayatnya. Jelas ya? Nggih. Mulane sing aku tuh ngaji sing tenang. Lho kalau kaum Lut kan binasilah, misalnya hijarnya gada wagada terus Allah ngendikan karena ada, ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu, misalnya ada orang punya penyakit homosek, kemudian dia kena adab, ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaro betul, memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaro. Dan itu hadis sahih, tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafaro. Ketika Nabi Muhammad tanya, ya Allah, kafirun nopo? Iku jabal. Mana mungkin orang namanya Jabal Kat, maknanya Jabal Kaf. Wilayah Jawa jadi nopo? Jabal nopo? Kat, ini sangkut Jabal Kaf. Wilayah Jawa jadi nopo? Jabal Kat. Jadi agar adu itu. Mana aku minggat bodoh Jabal Kat. Maksudnya waduh banget. Pak. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu tidak detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau instruksi ning induke ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu ngintroksikno gunung terkait, cuma ngintroksikno duit dok. Jadi ototnya gak diubahno. Ini kok gunung sak dunia? Kenapa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok, kesodok apa? Semua.